Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, FatenRM. Di video kali ini, aku pengen bikin review dan swatch dari Intense Matte Lipstick Wardah. Jadi kemarin Wardah ngasih aku lengkap 12 warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan dari bungkusnya aja, kalian bisa lihat kalau warnanya itu bakalan cantik-cantik banget. Pokoknya aku suka banget warnanya, terus udah gitu formula lipstiknya ketika nempel di bibir aku itu aku jatuh cinta banget deh. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen lihat swatchnya, tungguin aja aku bakal kasih lihat sama kalian. Dan ini packagingnya, I'm really so into it. Dia bagus banget. Terus udah gitu kalau soal harga itu the most affordable cosmetic yang pernah aku punya, karena dia murah, affordable banget, tapi dia ngasih kualitas yang bisa banget diacungin jempol. So without further ado, let's jump to the swatches. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. Nah, udah lihat kan tadi swatch-nya? Kalian bisa langsung jatuh cinta pas ke aku nge-swatch Intense Matte Lipstick dari Wardah. Warnanya tuh Dan dari semua warna ada sih, pokoknya 6 lipstick yang bener-bener aku suka banget. Itu nomor 4, nomor 1, nomor 5, nomor 6, nomor 12, dan nomor 9. Itu keren banget warna-warnanya. Ya, gak usah di hirauin lagi lah, kalau Wardah pasti kalau bikin kosmetik-kosmetik yang baru pasti mereka nggak akan mungkin ngecewain konsumennya. So good job Wardah, dan thank you very much udah ngasih aku 12 warna lengkap dan memberikan aku kesempatan untuk nyobain dan kasih tahu ke subscribers-subscribers aku warna-warna indahnya. Kalau kata aku sih, kalau kalian beli semuanya worth it banget, karena ini semuanya bisa dipakai di semua occasion yang kalian datangin. Ini pas banget semuanya. Terus udah gitu kalau misalkan kalian pengen beli misalkan lipstick ini, kasih tahu aku dong warna-warna favorit apa yang kira-kira bakalan kalian beli. Please komen di bawah, oke? So, segitu aja review dan swatch dari Intense Matte Lipstick Wardah dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bisa dijadikan informasi kalian untuk nanti kalau misalkan kalian mau beli lipsticknya. So, see you guys on my next video. Bye-bye! Dadah, Naya!